masuk deh. Wush, masuk bro. Beda. Ayolah. Arah kesana. Kamu ngeliatnya ke aku ya? Ya. Soalnya ngeliatnya ke aku. Dede. Pesan apa yang bisa lo omongin di sini? Pesan-pesan kita tempat di sini lumayan bagus untuk antum-antum semua yang ingin berlibur bersama keluarga sanak family gathering. Jadi cocok lah ya buat di sini. Cocok lah. Dan kalau bisa nyewanya di tempatnya yang di dalam, jangan yang di luar ya.
Oke, jadi kita habis keluar dari pulau tadi tuh. Gak tau pulau, gak tau bebatuan apalah pokoknya. Tapi emang so bagus banget sana buat foto juga. Soalnya ada benteng-benteng kecilnya. Terus sekarang kita nih lagi mau menuju ke kolam renang di bagian sana. Terus kita akan ke villa lagi, balik ke villa lagi. Itu aja akhir penelusuran kita. Jadi gak terlalu jauh kita jalan-jalannya. Bisanya hanya pes sampai pulau itu aja. Jadi ini pantai sekarang lagi surut, jadi kelihatan lah ya karang-karangnya. Terus teduhnya sore hari. Dan ini hotelnya, bagian hotelnya belum kelihatan ya. Di situ ada pantai, ada pantai lagi, ada kolam renang. Dan kolam renang ini emang bagian dari hotel, di Hotel Mambruk ini. Jadi itu hasil ekspor kita, ke samping lah, bagian dikit dari Hotel Mambruk ini. Ini adalah Hotel Mambruk dan ini adalah kolam renang, fasilitas kolam renangnya yang bisa langsung ke pantai. Ya, lagu TikTok aja dah. Hey, lagu TikTok coy. Ini adalah kolam renangnya dan pas dan hadapan langsung ke depan adalah pantai. Nice.